Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasu yamdahuna kalima yadhunnuna fik wa kun anta dhaman li nafsik lima ta'lamuhu minha. Manusia memuji Anda itu karena asumsi, dugaan-dugaan yang ada di dalam diri Anda, yang dia memuji itu karena sesuatu performan lahiriah, sesuatu yang tampak pada mata, apa yang didengar, tetapi mereka tidak tahu sebenarnya yang tersembunyi di dalam diri kita sendiri, ya. Maka bagaimana seharusnya kita yang dipuji? Fakun anta dhaman li nafsik, Anda harus mencela diri Anda, ya. Lima ta'lamuhu minha, karena Anda yang paling tahu yang tersembunyi di dalam diri Anda. Nah, kenapa di Al-Quran disebutkan al-insan ala nafsihi basirah? Manusia itu sebenarnya tahu, yang tahu dirinya basirah itu adalah kita sendiri. Maka suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajah pernah bermunajat kepada Allah, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidhna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Ya Allah, semoga Engkau jadikan kebaikan apa yang diduga oleh mereka tentang diriku. Mereka ini tidak tahu siapa diriku, kata Sayyidina Ali. Wala tu'akhidna bima yaqulun, janganlah Engkau siksa kami ya Allah atas ucapan-ucapan mereka. Loh, ucapan mereka ini kok menumbuhkan siksa ini apa? Ketika Sayyidina Ali dipuji oleh sahabat-sahabat lain, lalu Sayyidina Ali merasa bangga. Kebanggaan itu siksaan. Kebanggaan itu siksaan bagi Sayyidina Ali. Jangan sampai pujian-pujian itu membuat aku bangga Tuhan. Aku terhijab dari dirimu. Nah, waghfir lana ma la ya'lamun, ampuni aku ya Allah, karena mereka tidak tahu yang sesungguhnya di dalam jiwaku ini. Ini orang yang setara Sayyidina Ali saja bermunajat seperti itu. Ya apalagi kita ini. Jadi apa maksudnya apa? Di tahap orang yang sang az-zahid, ya, az-zahid atau as-salik ini zaman li nafsi,
Orang yang sedang zuhud atau sedang menempuh perjalanan menuju kepada Allah, ketika dipuji dia harus langsung melihat dirinya. Kalau melihat dirinya, ya Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, diriku ini full zalim, full gelap, isinya yang ada dalam diriku zulmah. Nah, maka wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni dan merahmati, karena Nabi Adam tahu seluruh kebajikan itu darimu Allah, bukan dariku. Nah, maka seluruh apapun yang dilihat oleh orang tentang diri kita, sebenarnya kalau kita melihat diri kita, ya diri kita ini enggak lebih dari seonggok kegelapan. Al-mu'minu idza mutiha istahya minallahi ayyuthna alaih biwasfin la yashhaduhu min nafsih. Nah, ini orang beriman itu ketika dipuji dia malu pada Allah. Karena apa? Karena yang berhak dipuji itu Allah, dan dia enggak memiliki hak untuk dipuji. Ini mukmin zahid salik itu seperti itu. Ya, ini tahap ketika kita sedang menempuh perjalanan spiritual. Karena apa? Karena belum tahakkuk asidku fil haqiqah, secara hakiki memang kita belum benar. Karena itu dia harus malu kepada Allah, baik malu wajah maupun malu hati. Jadi al-haya'u minal iman itu ya malu secara zahir, malu secara batin. Malu secara zahir kita sudah tahu semua, ya malu kalau cacat kelemahan kita dilihat orang lain. Tapi malu secara batin adalah kita malu karena Allah terus-menerus memandangku. Itu malu secara batin. Di mana saja, kapan saja kita merasa dipandang oleh Allah, lalu kita malu. Nah, itu malu secara batin. Ajhalun nas man tarqa yaqina ma indahu lidhunni ma indan nas. Sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang membiarkan dirinya larut, ya, ngikuti arus ngalor-ngalor, ngidul-ngidul menurut asumsi pandangan publik. Kenapa? Ya, karena ini soal hak dan batil. Hak itu kadang-kadang didukung oleh banyak orang, kadang-kadang didukung sedikit orang. Batil kadang-kadang juga didukung banyak orang. Menang itu misalnya, kadang-kadang hanya didukung sedikit orang. Hak dan batil bukan standar untuk mengukur kebenaran dan kebatilan. Karena itu arus publik kadang-kadang benar, kadang-kadang batil. Sesuatu yang menentang arus kadang-kadang juga batil, kadang-kadang juga hak. Nah, itu. Jadi kalau kita hidup kita tidak pernah mengakar, tidak pernah menginjak tanah, kata orang di Jawa sini, itu berarti kita ini hidupnya terombang-ambing oleh arus, oleh khayalan-khayalan, oleh asumsi-asumsi yang kita bangun sendiri, yang kemudian kita jadikan status. Itu menjadi bodoh sekali kita. Wah, kalau saya melakukan apa kata publik, statusku naik.
pada saat yang sama kita sedang terjerembab dalam kebodohan. Nah ini yang tidak bisa. Nah, arus publik itu kadang-kadang menurut kebudayaan kata orang sekarang. Jadi lalu akhirnya kita menjadi manusia yang latah hati kita ini bahaya. Ya, maka kiai-kiai kuno dulu itu mengingatkan kepada para santrinya, kamu jadi orang jangan gumunan. Orang kalau gumunan itu biasanya tidak memiliki kekokohan dalam pijakannya. Ya, orang ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, bahaya itu. Orang hidupnya tidak pernah ngeh, tidak menancap betul. Maka ini hubungannya dengan yakin. Jangan sampai ya arus publik itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, dan itu tidak bisa menjadi standar iman kita. Ya, maka saya sering mengatakan harus dibedakan antara takdir dan ridho. Ya, takdir Allah itu ya takdir, kehendak Allah terjadi. Tapi apakah itu diridhoi oleh Allah atau tidak, itu urusan yang berbeda. Si A ditakdirkan masuk neraka, takdirnya Allah, tapi itu kan tidak diridhoi oleh Allah. Maka fakta takdir itu tidak bisa menjadi standar, oh ini pasti diridhoi. Buktinya, oh buktinya terjadi. Loh, belum tentu. Gitu loh. Kadang-kadang yang batil pun bisa menang, yang hak bisa kalah, yang hak bisa menang, yang hak juga bisa kalah. Kalah dan menang tidak bisa menjadi ukuran ridhonya Allah. Nah, ini penting. Jadi sepanjang dia bisa berserasi, berselaras dengan aturan kehendak baik zahiran wa batinan, nah itu ridhonya Allah turun. Ridhonya Allah turun. Bismillahirrahmanirrahim. Maka idza atlaqa sanaa 'alaika walasta bi ahlin fa'athni 'alaihi bima huwa ahluh. Kalau diucapkan pujian padamu, Anda harus memuji yang berhak menerima pujian, yaitu Allah. Kenapa? Ya karena seluruh yang kemarin bulan lalu kita sebutkan, al-ihsan kulluhu minallah, seluruh kebajikan itu dari Allah. Sepanjang kita masih mengukur ya pujian, kebajikan itu, ini aku Tuhan dan itu engkau, nah, kita harus masih mencela diri kita. Tetapi nah, nanti di belakang disebutkan, az-zuhad idza mudihu inqabadu li syuhudi musana minal khalqi wal arifun idza mudihu imbasatu li syuhudihim dzalika minal malikil haqq. Zuhad, orang-orang zahid, salik, ketika dipuji dia sedih. Sedih karena apa? Itu bukan hakku, kata ahli zuhud. Yang berhak dipuji itu Allah. Apalagi pujian itu dari makhluk, bukan dari Allah. Semakin sedih dia. Tapi wal arifud, orang-orang arif, ya, ketika dipuji dia bahagia, dia gembira, bahagia betul.
Loh kenapa? Karena dia melihat sang pemuji sesungguhnya Al-Malikul Haq, Allah. Jadi Allah memuji siapa ya sebenarnya? Allah sedang memuji dirinya sendiri. Nah, jadi kalau ini posisinya seperti orang berzikir, soal madah ini ya, minal kholqi ilal kholqi, minal kholqi ilal malikil haqqi, minal kholik ilal kholqi, minal kholik linafsihi. Tentu pujian makhluk kepada makhluk yang saya sebut tadi takdir tadi ya, oh takdirnya orang itu dipuji oleh kawannya gitu. Soalannya dia dipuji oleh kawannya itu tadi mendapat ridhonya Allah apa enggak? Kalau dia dipuji oleh kawannya bangga sekali karena dia merasa yang memiliki pujian itu pasti ghairu mardiyah, tidak diridhoi. Minal kholqi ilal malikil haq, orang dari makhluk memuji khalik. Ah, ini masih mahmud. Tapi kalau dia bisa minal kholik ilal kholqi, sebenarnya makhluk tadi memuji aku itu pujianmu Tuhan, karena aku juga enggak berdaya, makhluk itu juga enggak berdaya, tasarruf. Jadi dia hanya menjalankan tasrifat al-ilahiyah, instrumen ilahi saja kawanku tadi. Ini al-arif, ini mulai dari sini. Al-arif mulai dari sini. Ya. Ini az-zahid. Nah, ini al-arif. Mutahakkik. Nah, ini yang ini. Orang sebut kepengen dia terus yang berhak dipuji itu engkau Allah. Lalu dia memuji Allah terus. Sang arif ketika dia memuji makhluknya Allah, sesungguhnya yang memuji engkau Allah. Karena semua makhluk tak berdaya. Mutahakik, orang yang mewujudkan hakikat adalah Allah sedang memuji dirinya sendiri. Walaupun kelihatannya si A muji si B. Ini gambaran mengenai musyahadah dan ma'rifah di dalam hal soal pujian. Ya, jadi di dalam dunia tasawuf itu ya seperti itu. Soal pujian saja ada hubungannya dengan muraqabah, musyahadah, ma'rifah. Ini wilayah muraqabah. Ini wilayah musyahadah. Ini wilayah ma'rifah. Nah, ini dalam soal pujian ya. Maka salah satu amalul arifin di dalam hadis sahih disebutkan innallaha idza habba 'abdan
Allah ketika mencintai seorang hamba, nada Jibril, dia mengundang pertama kali malaikat Jibril, inni uhibbu fulanan, Jibril, aku ini sangat mencintai si fulan, hambaku itu, fa'ahibbuhu, fa'yuhibbuhu. Maka fayuhibbuhu Jibril, lalu kamu cintai Jibril orang itu, lalu Jibril pun mencintai orang itu. Thumma yunadi Jibril ahlas sama innallahu yuhibbu fulanan, diumumkan, dideklarasikan seluruh ahlus sama. Ahlus sama itu siapa? Ya seluruh malaikat, para al-arwah al-muqaddasah, ruh-ruh suci, ya. Di sana diumumkan oleh malaikat Jibril, fa yuhibbu ahlus sama, seluruh penghuni langit mencintai orang itu. Thumma yud'u lahul qabul fil ard, baru diturunkan ke bumi, lalu al-mu'minin wal-mu'minat mencintai orang itu, kecuali yang tidak mencintai para musyrikin wal-munafikin. Makanya para musyrikin dan para munafikin enggak suka dengan para aulia Allah, tidak suka dia. Jadi itu menggambarkan ada asyirk wan nifak. Dia tidak mendengar pengumuman Jibril, sebenarnya begitu hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi para zuhad ada hadisnya, orang yang di tingkat ahli zuhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ahsud turab fi wujuhil madihin, lempari debu kepada wajah-wajah pemuji. Itu bagi para ahli zuhud, maqam zahidin. Ketika dipuji, dia sedang, sebenarnya dia di ujung tanduk. Sedikit saja dia bangga, dia kepeleset ke jurang. Karena itu, usir saja itu orang-orang yang memujimu. Nah, jadi, atau disebutkan lagi, al-madhu wa-dhabhu. Pujian itu penyembelihan sebenarnya, pembunuhan. Maka di Jawa itu ada huruf namanya Hono Coroko. Ya, untuk mematikan huruf itu, maka istilahnya dipangku. Dipangku, tahu dipangku, dipangku. Huruf Hono Coroko kalau mau dimatikin misalnya sekolah, hanya mati. Maka itu dipangku, dikasih tanda pangku. Itu sebenarnya sanepan saja. Menurut filosofi Jawa, kalau kepingin mematikan orang, pangkulah orang itu, pujilah orang itu, angkat-angkat orang itu, mati dia. Jadi al-madhu wa-dhabhu, kira-kira di situ. Nah, itu karena apa? Ya tentu karena dia masih benar dalam mewujudkan hakikatnya. Bagi para arifun, dipuji, dicaci, sama saja. Nah, itu kalau sudah sawak, ya. Orang itu kalau gagal, sukses, dipuji, dicaci, sama, empat hal itu. Nah, itu boleh. Arifun itu, arifun itu. Tapi kalau masih dicaci, kira-kira kita, wah, mukanya padam gitu ya. Kemudian ketika dipuji, sumringah, belum, belum, belum. Itu.
Maka beberapa waktu yang lalu saya ingatkan ungkapan seorang sufi, janganlah Anda heran kepada orang yang mengeluarkan tangannya dari kantongnya, keluar uang, keluar emas, keluar harta, gak habis-habis terus. Jangan heran. Heranlah kepada orang yang banyak uangnya di kantongnya, begitu dia mau ngerogoh kantongnya, kosong. Entah dicopet orang, dicuri orang, hilang pokoknya duitnya ini. Tapi mukanya tidak berubah sama sekali. Nah, baru Anda heran. Tandanya orang itu sempurna sebenarnya, ya. Kira-kira awake dhewe ini disai handphone kemana tadi? Wah, hilang udah, gak karuan. Kalau ekspresinya tidak berubah, ini kamu, Anda boleh heran kepada orang ini. Berarti ini rijalullah, ini tokohnya Allah ini orang. Itu gak peduli status orang itu bagaimana, kok ekspresinya gak berubah, hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu mata u'tita basatokal atok, dilanjutkan oleh beliau, ada orang diberi, ini hubungannya dengan pujian, dengan pemberian, sukses, gagal, dan seterusnya. Ketika Anda diberi oleh Allah apa yang Anda inginkan, lalu tiba-tiba kita mengatakan, waduh, Allah Maha Murah memberikan banyak hal kepada saya, bukti ini sudah bukti, ini nyata, gak bisa tergugat, saya diberi anu oleh Allah, nikmat oleh Allah semuanya. Wa idza muni'ta qabadokal man'u. Tapi ketika gagal orang itu, waduh, rezeki saya katanya. Waduh, Tuhan lagi menggagalkan semua ini. Tuhan tidak memberi sesuatu kepada aku. Nah, kira-kira di publik itu demikian yang sedang membudaya di masyarakat agama. Ya, di masyarakat agama kan suka begitu. Dapat panen itu, waduh, ini semua anugerah Allah katanya. Begitu panen gagal, diem, macam pada stres gitu. Allah kayaknya menggagalkan saya ini. Lah itu apa itu? Itu indikator apa seperti itu? Fastadilla bidzalika ala thubuti tufuliyatik. Itu semua menunjukkan betapa kekanak-kanakan di dalam dirimu selama ini tidak pernah dewasa. Hati kita enggak pernah dewasa, iman kita enggak pernah tumbuh dewasa. Lalu seperti anak-anak. Anak-anak itu kalau kasih hadiah, alhamdulillah seneng, saya dapat hadiah. Begitu dia enggak dapat hadiah, nangis dia. Anak-anak. Tapi orang dewasa enggak pernah cari hadiah. Dapat hadiah kek, enggak kek, enggak peduli. Hati kita juga begitu. Diberi sesuatu oleh Allah, alhamdulillah hadiah dari Allah. Gagal, waduh ini bencana ini. Begitu. Nah ini tufuliyah kita. Yang kedua, wa'adami sidgika fa'ubudiyatik. Dan itu belum benar kita menjadi hambanya. Kita masih menjadi hambanya wujud anugerah. Belum menjadi hambanya sang pemberi anugerah. Masih menjadi hambanya nikmat, belum menjadi hambanya al-mun'im, sang pemberi nikmat. Maka nanti di belakang akan kita temui, kanal man'u ainul ata. Padahal gagal itu juga rizki, juga pemberian. Bahkan seringkali karena cara pandang kita yang seperti kanak-kanakan,
Ketika kita dapat cobaan, kita katakan, waduh, Tuhan lagi gak berpihak kepadaku hari ini. Ketika dapat nikmat, wah, Tuhan sedang mencintaiku, katanya. Loh, kenapa Tuhan kita perkecil? Kita remehkan Gusti Allah, tiba-tiba hanya kita timbang dengan enak dan tidak enak. Coba, masa Gusti Allah kita timbang dengan enak dan tidak enak? Ini iman kita di mana ya, kira-kira begitulah, gitu ya. Padahal kalau kita itu faham dengan Allah, enak enggak enak itu adalah cara Dia mencintai Anda. Jangan sampai kita pisahkan cintanya hanya pertimbangan enak dan tidak enak, sukses dan gagal. Jadi maka di sini yang saya sebut tadi disebutkan oleh Abu Utsman Al-Hiri, la yaktamilu rajulu hatta yastawi qalbuh fi arba'ati asya. Seseorang belum disebut sempurna sebelum empat hal ini sama, seimbang. Di mana fil man'i, dalam hal kegagalan. Wal ata'i, sukses. Sukses, gagal, sama. Nah, ini sempurna ini orang. Wal'iz, mulia. Wadzul, hina. Dihina orang, dihormati orang, sama. Sempurna ini. Ini apa yang membuat ukuran? Ada orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, bahkan mengeksplorasi hawa nafsunya, biasanya orang mudah menderita. Jangan dikira orang yang nuruti nafsumu saja itu menderita sebenarnya. Karena apa? Sedikit saja dia kepleset dari impian-impian dia, dia sakit hati, dia sedih bukan main. Ini karena apa? Karena selama ini dia dibesarkan dalam sebuah blok nafsu. Nafsu itu pengennya yang enak-enak, yang asik-asik, yang penuh dengan impian-impian dan khayalan, imajinasi yang wah enak-enak saja. Tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga diberi ruang. Ruang apa itu? Ruang surga dan ruang neraka. Kenapa ada surga dan ada neraka? Karena ada nafsu. Kira-kira begitu gampangnya. Kalau Anda tidak punya nafsu, ditawari surga enggak berselera. Ditawar dia ancam neraka juga enggak bergeming. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, mujahadatun nafs. Jadi tiga istilah ya yang biasa kita sebutkan. Al-jihad, al-ijtihad, al-mujahadah. Semua dari kata-kata al-juhdu. Jadi jihad itu ya berjuang secara fisik, mulai dari perang, bekerja, ya, melakukan upaya-upaya yang hubungannya dengan ruang, waktu, fisik, ya, itu semua jihad. Hubungannya apa? Bisyariah. Karena itu di dalam kitab fikih ada babul jihad. Tapi di kitab tasawuf tidak ada bab jihad, enggak ada. Yang kedua, ijtihad. Berjuang juga, berupaya, tetapi secara intelektual, secara ilmiah.
ini secara amaliyah, ini ilmiah, ini ahwaliyah. Nomor tiga, mujahadah. Nah, ini ahwaliyah. Ini kita berjuang melawan diri sendiri. Karena apa? Musuh terbesar. Kalau musuh terbesar bagi orang yang ijtihad adalah sesuatu yang tidak benar, kebatilan. Ini dia harus memisahkan ini hak, ini batil, ini hak, ini batil, ini hak, ini batil. Itu mujtahid. Tapi mujahidina fi sabilillah, selalu fi sabilillah. Kenapa? Karena yang tersembunyi di balik jalan Allah itu loh yang engkau harus berjuang. Mujahadah namanya. Ahwal kita, wilayah batiniyah kita. Karena musuh terbesar itu bukan setan, ya, bukan musuh fisik wujud manusia, tapi musuh terbesar adalah hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri itu musuh terbesar kita. Jadi kalau ada sesuatu yang menjengkelkan, nah gitu ya, menurut Anda, Anda tidak berkenan, Anda tidak berkenan terhadap sebuah peristiwa ini. Misalnya tiga hal ini juga harus muncul. Satu, jihad Anda, oh ya, menurut siapa? Menurut ijtihad Anda. Lalu ini, oh ini hak, ini batil, ya sudah, yang batil disingkirkan, yang hak harus dibela. Ini itu amaliyahnya, jihadnya. Mujahadahnya, ini kok menjengkelkan banget hari ini kepadaku ya. Siapa yang salah? Anda tidak berhak menuding orang lain, walaupun dalam peristiwa itu ada orang lain yang salah. Anda harus menuding diri Anda sendiri. Apa? Rabbi inni zalamtu nafsi, rabbana zalamna anfusana. Kalau aku melihat diriku, ya ini memang salahku Allah. Supaya apa? Supaya dalam ijtihad dan jihad tidak ada al-hawa wan nafas. Itu loh. Karena apa? Kita sudah melakukan mujahadah melawan diri sendiri. Ketika Anda mengingatkan orang lain tentang kesalahan orang lain, tidak ada emosi, tidak ada marah-marah. Ya, cukup diingatkan saja. Sambil, karena Anda sudah mujahadah, Anda ketika mengingatkan juga mendoakan. Sudah jarang orang mengingatkan kesalahan orang lain sambil mendoakan. Ya. Coba itu harus ibtida' binafsik, harus dimulai dari diri kita. Kita mengingati orang lain juga harus didoakan orang yang kita ingatkan. Sebab kalau tidak Anda doakan, bahaya. Bagi kita juga yang mengingatkan. Nanti ketika orang itu berubah, wah itu gara-gara gua ingatin itu kemarin, dia berubah. Gitu. Tapi kalau Anda berdoa, alhamdulillah karena Allah yang membuka hati orang itu, berubah orang itu. Ya, jadi biar tidak ada klaim. Tidak ada klaim. Kalau sudah klaim itu nanti bahaya bagi pertumbuhan jiwa kita sendiri. Jadi mata ini fi adami sidqika fi ubudiyati, kehambaan kita. Kita ini seringkali menghamba imajinasi kita seakan-akan itu lebih besar dibanding Tuhan. Apalagi kalau kita tafsirkan sendiri. Saya tadi sebutkan begini,
Kenapa saya menyungging menyinggung antara takdir dan ridho yang harus dibedakan. Kadang-kadang takdir itu ya diridhoi, kadang-kadang tidak diridhoi. Jadi jangan sampai kita mengklaim sebuah kesalahan orang kadang-kadang iki wis takdire Gusti Allah, iki enggak bisa dibantah. Iya. Tapi diridhoi enggak oleh Allah. Kan begitu. Mardiyah apa enggak? Lah tandanya diridhoi apa enggak? Tandanya apakah proses itu didasarkan minallah atau min nafsik, dari dirimu. Kalau itu harus menuruti seleramu, yaitu mardiyah. Karena itu soal mardiyah itu hubungannya dengan an-nafs. Maka di dalam tradisi tasawuf lalu ada dibagi ya, transformasi nafsu kita dari ammarah, kemudian lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Ini soal nafsu, transformasi nafsu. Ini soal kepatuhan nafsu. Begitu nafsu itu mulai nyesal, mulai menyesal ketika dia masih dominan, betul, ammarah. Ketika mulai nyesal, lawamah. Ketika istiqomah, dia tobat. Oh, tobat itu karena ilham dari Allah. Maka dia mulai terkendali, lalu mutmainnah. Dalam keterkendalian, dia diem, hanya menunggu semuanya dari Allah. Dia menyadari, ya Allah, aku hanya ingin ridhomu, kata nafsu kita. Wa ridhoka matlubi. Sampai dia sendiri, lalu lalang jiwa batinnya ini adalah ikon, simbol dari ridhonya Allah. Maka itulah mardiyah. Nah, ini yang disebut an-nafsul kamilah. Nah, seperti itu sebenarnya. Maka kita ini harus punya ketegasan pada diri sendiri. Ya, jangan sampai kita ini membuat satu alasan-alasan simbolik. Ini bahaya, alasan simbolik. Ada saya punya dulu pernah ikut ngaji saya, kemudian dia ikut sebuah gerakan investasi, ceritanya investasi bodong lah, kira-kira begitulah ya. Tapi di dalam investasi bodong itu ada benderanya Allah, Muhammad, Khalifah, macam-macam, pokoknya atas nama agama yang wah ini nanti demi kejayaan Islam. Bodong ternyata itu. Dan orang sebegitu percaya dengan simbol-simbol ini. Ini kenapa? Ya karena ajhalun nas, kita ini terbodohi oleh arus publik. Tidak melihat yakin yang ada di dalam hati kita. Dan yakin itu pasti plong. Yakin kok galau, ya bukan yakin namanya. Ya, enggak ada nur namanya. Aku sudah yakin betul. Kalimat tetapinya masih banyak, tetapi begini loh, begini. Oh, enggak yakin. Kalau yakin tuh awalun nur al-yakin. Awal pancaran nur itu rasa yakin. Pek. Tapi kalau wah ini harus begini, begini. Mending dawuh Kanjeng Nabi, tinggalkan yang meragukan menuju yang tidak meragukan. Itu pasti benar. Itu pasti benar. Jangan sampai kita memiliki sesuatu yang meragukan, kita carikan pengabsahan, legitimasi supaya diakui ini meyakinkan.
Nah, ini bahaya. Maka kalau di dalam Al-Hikam, kalau enggak salah di bab-bab awal disebutkan, ya, apabila Anda menghadapi dua hal yang sama-sama benar menurut Anda, ini halal, ini halal, ini benar, pilih mana ya saya? Itu. Pilihlah yang memberatkan nafsu Anda, kata Ibnu Athaillah. Itu pasti benar. Tapi publik kan mengatakan, ini ya apa ibu doa api, yes, ya apa enake lah, ya apa enake gitu loh. Bukan ya apa abote, enggak, ya apa enake gitu. Ini bikin kita berselingkuh dengan nafsu kita, itu seperti itu. Itu juga seringkali begini, ya wis, bagusnya gimana lah pak, gitu. Orang jarang berpikir, selamatnya gimana pak ya. Selamatnya gimana, itu wacana itu hampir-hampir terhapus. Padahal kalau orang itu selamat, pasti bagus. Orang bagus belum tentu selamat. Maslahah yang kita ambil belum tentu bisa meninggalkan mafsadah. Tapi kalau orang meninggalkan mafsadah, pasti dapat maslahah. Kak, di dalam kaidah kita, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan mafsadah itu harus diutamakan dibanding menarik maslahah. Maka wacana kita adalah gimana ya selamat, terhindar dari mafsadah, itu namanya selamat. Pasti itu dapat maslahah, orang selamat itu. Tapi orang yang berbuku maslahah belum tentu selamat. Itu. Nah, ini harus di dalam batin kita juga begitu. Ini hubungannya dengan apa sih? Dengan hawa nafsu sebenarnya. Itu aja.